Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Sarahudin, perwakilan dari Pondok Pesantren Hizbul Huda yang beralamatkan di Jalan Cikalong, Kampung Sukajaya, Desa Gunung Sari, Kecamatan Cikatamas, Kabupaten Tasikmalaya. Usaha kami adalah perikanan dan kategori scale up. Perjalanan kami mengikuti program OPOP mulai dari pendaftaran melalui online. Kemudian pesanan kami dinyatakan lolos dan kami mengikuti audisi administrasi yang dilaksanakan di Hotel Santika Kota Tasikmalaya. Dan setelah itu kami dinyatakan lolos, pesanan kami dinyatakan lolos dan berhak untuk mengikuti pelatihan dan magang yang dilaksanakan di Pesantren Al Idrisiyah Kota Tasikmalaya. Setelah mengikuti pelatihan dan magang yang dilaksanakan di Ponpes Al Idrisiyah, alhamdulillah kami mendapatkan beberapa ilmu yang sangat berharga dan berguna bagi kami. Dan insya Allah ilmu tersebut saya akan terapkan di pondok pesantren kami untuk meningkatkan produk yang ada di pesantren kami. Yang saya paling sukai di program itu yaitu laporan keuangan dan pembuatan bisnis model kampas BMC. Dan saya ucapkan terima kasih terutama kepada seluruh narasumber yang telah memberikan beberapa ilmu buat kami yang insya Allah saya akan terapkan, akan manfaatkan. Dan alhamdulillah pelayanan di Ponpes Al Idrisiyah sangat baik dan sangat memuaskan. Alhamdulillah pada kesempatan itu saya juga mendapatkan pendampingan dari Bapak Iskandar. Setelah kami terima uang ataupun hadiah dari program OPOP ini, alhamdulillah sebagian kami telah gunakan untuk pembelian kebutuhan kami. Di antaranya kami telah membeli pakan ikan yang ini merupakan sebuah kwitansinya. Dan peralatan-peralatan yang lainnya seperti pompa air, terus benih ikan, terus dan selang ataupun spiral untuk mengalirkan air dari sungai ke kolam kami. Itu kira-kiranya saya dikit. Jadi berikut ini adalah proses produksi yang ditekuni di pesantren kami, yaitu memelihara ikan nila merah dan ikan nila.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, dan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Rujhanul Ulum, dan kepada Dinas Koperasi UKM Jawa Barat. Semoga adanya program pop-up ini menjadi sebuah tujuan bagi pesantren kami dan bermanfaat. Amin ya Allah, ya Allah. Jabar juara, opop juara, pesantren sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.